gagal tadi serangan Vanuatu. Ada Deddy Setiawan, masih Deddy Setiawan, sangat cepat. Deddy Setiawan, apakah bisa mencetak gol? Deddy Setiawan! Tidak berhasil melewati tendangan nomor punggung ketiga Joseph Laurel tadi, padahal sudah satu lawan satu dan bisa memberikan umpan kepada Irfan Bahadim sebelum tadi. Saya pikir ini beda antara pengalaman dan beda pengambilan keputusan, dan dalam posisi ini Deddy memang tidak sepengalaman seorang Alberto Goncalves. Kita lihat harus lebih berani menarik bola terlebih dahulu dan mendorong bola. Pertandingan utama yang pernah dijalani oleh timnas Indonesia belum pernah menjadi start. Irfan Bahdim, masih Irfan Bahdim, Deddy Setiawan. Cantik sekali tadi Deddy. Namun sayang ini nampaknya masih kalah cantik tadi pada dengan Alberto Goncalves. Yang akan sangat-sangat baik untuk Indonesia. Rizky Pora sangat cepat. Rizky Pora ke kotak penalti. Tidak ada rekan gagal tadi. Telat Deddy Setiawan. Andi Firmansa akan kotak penalti. Diselamatkan dengan berjibaku. Sangat luar biasa penjaga gawang di Taiwan. Gagal tadi Deddy Setiawan untuk menyerobot umpan yang diberikan oleh Deddy Setiawan. Bagaimana kita lihat pemirsa, umpan Andi kepada Deddy.